القول قولي حضرة رسي محرم أيها المخضر الكرام ويا أيها المسلمون جبل السلام عليكم يا أبي يا أمي السلام عليكم يا أبي يا أمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى نور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أولا قبل كل شيء هيا بنا نشكر شكرا كثيرا لله تعالى pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang indah ini. Alhamdulillah. Selawat serta salam marilah kita panjatkan atas junjungan Nabi besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita pelajaran yang banyak yaitu tentang prinsip dan pokok-pokok tauhid. Al-Mukarram Al-Mukarram Abil Akram Kiai Haji Mehmet Munawar. Al-Mukarram Al-Mukarram Abil Akram Kiai Haji Dr. Hamas Omar Syahrani. Al-Mukarram Roisin Masjid Al-Ustadz Muklis Al-Mukarram Abi Nafsi Al-Ustadz Tari Mulana Al-Mukarram Abuna A'an Kori Wal-Akhir Wa'ikhwani Aniza. Berdirinya saya di sini ingin memberikan sedikit ilmu yang saya miliki yaitu tentang Islam dan Tauhid, prinsip agar ajaran-ajaran tentang Nabi Muhammad. Agama Allah yaitu Islam berdiri tegak di atas dasar perdamaian. Islam yang berarti perdamaian telah disebutkan dalam Al-Quran sekitar 140 kali dalam 48 bab atau surah. The main camp is directed to take a page of its final destination. Namely, hereafter, throughout the Quran and the Sunnah of the Holy Prophet Muhammad. Kehidupan dunia di dunia ini sangatlah pendek. Waliza dikayai ku alaihim ayah saya muda bi'alaihim nasa fi mudati hayati aku syiotim akhratim. Dan Allah berfirman dalam firman A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Abi di mana? Abi di mana? Itu dalam. Sama ademo di sini. Ini mana? Ini. Sama siapa? Sama siapa? Dulu. Dalam rumah seorang muslim begitu seramai apa yang mau nak nak kan biasanya tidak nanti omahkan dalam dunia aja yang ini benar mas komen ya mau bakal kayak gitu kali nggak kayak gini suksir him along his life kulu amali bismillahirrahmanirrahim wa iza arroba ya kola masya Allah wa iza ru'ai syai'an ajiban kola ya hamuk Allah Waiza ro'a afariha muslim kola Allah wakbar Waiza godan syai'in kola Masya Allah Allah rindu terhadap mereka dan mereka rindu terhadap mereka. Semua ini karena mereka takut ini kesenap para adin wahadirat yang saya muliakan ini ribu yang ada. Tapi kita tidak juga mengajarkan tentang Tauhid dan Islam, tapi juga mengajarkan tentang persaudaraan antar sesama manusia. Pendeknya, Islam menurut kata-kata sesudah para nabi dan para sahabat. The Holy Quran and Prophet Muhammad, the comprise emang gue nggak ngerti apa ini, pas tadi yang pas di rumah itu yang siang. With no discrimination, kata kira gue nggak tahu. Or any other consideration. Inna Allah ta'ala qadih tarawakum di Islam. Dina falatum tunna
Walangkum muslimun. Walakum dalakum min atahir. Walakum muslimun. Ayuhal kafiruna ishadu bianana muslimun. Jadi kita sebagai umat muslim dan muslimat, kita harus taat kepada Allah dan juga sunnah para nabi. Dan kita harus jaga kesatuan antar manusia. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para hadirin yang hadir. Dan ingin sedikit pantun.